banyak cara menikmati panorama alam Kabupaten Semarang. Salah satunya yaitu terbang dengan menggunakan parasut khusus atau paralayang. Tak hanya untuk pilot berpengalaman, masyarakat pun dapat merasakan sensasi terbang di angkasa. Tapi ingat, pastikan pilot yang terbang bersama Anda berpengalaman. Di angkasa, menikmati keindahan panorama bentang alam dari ketinggian antara 1.300 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Tidak hanya untuk pilot berpengalaman, terbang menggunakan paralayang dapat dilakukan masyarakat dengan cara terbang berdua atau tandem. Sensasi ini ditawarkan di Bukit Paralayang Sidomukti di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengunjung cukup mendengarkan arahan sang pilot untuk bersiap lepas landas dan mendarat. Selebihnya, tugas sang pilot mengendalikan jalannya penerbangan. Namun, agar penerbangan aman, berat badan maksimal pengunjung yang diperbolehkan hanya 100 kg. Ini disesuaikan dengan kemampuan parasut. Kesulitannya mungkin di waktu take off, saat angin kecil itu sulit buat kita angin flip parasut buat ngembangin parasutnya. Cuman itu kalau angin udah agak besar itu enak, gampang. Sebelum lepas landas, pilot harus memastikan parasut utama dapat mengembang dengan sempurna. Selain itu, parasut cadangan wajib dibawa jika parasut utama bermasalah. Sementara itu, pengunjung wajib mengenakan harness dan helm. Setelah semua siap, penerbangan dapat dilakukan. Namun, ketika arah dan kekuatan angin dirasa membahayakan, penerbangan akan ditunda atau dibatalkan. Jam terbangnya berapa, Mas? Jam terbangnya 200 jam terbang. 200 jam terbang, jadi baru bisa mengambil license untuk terbang tandem. Betul, tapi rata-rata teman-teman sudah melebihi dari angka jam terbang tersebut, karena biasanya mereka pilot-pilot kompetisi yang sudah berprestasi dan penerbangannya melebihi dari itu. Untuk memastikan para pilot dalam kondisi terbaiknya, evaluasi berkala dilakukan sebulan sekali. Bahkan, lisensi terbang para pilot dapat dicabut jika terbukti membahayakan keselamatan. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.